Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan tes kamera Oppo yang terbaru lagi, yaitu Oppo A96. Setelah kemarin upload Oppo A95, baru aja beberapa bulan ya, sekarang keluar lagi Oppo A96. Ini dibanderol dengan harga Rp4.299.000. Dia dibekali dengan dua lensa kamera belakang, 50MP di kamera utama dan 2MP untuk depth sensor. Dan untuk resolusi kameranya sendiri ini di 16MP untuk kamera depan ya. Resolusi videonya sendiri ini mentok di 1080 frame per secondnya di 30 frame per second. Jadi ini tidak ada pilihan ya, seperti Oppo Reno 7, Reno 7 Z seri A96. Ini tidak ada pilihan ya untuk resolusi videonya. Heran ya. Disamain Reno 7, Reno 7 Z sama seri A gitu ya. Namun yang diunggulkan ini memorinya gede ya, 256. Di harga 43 memorinya 256. Ini untuk menghadap sumber cahaya hasilnya seperti ini. Nyamping. Ini untuk membelakangi sumber cahaya. Nanti kita compare juga sama Oppo A95 seri yang sebelumnya ya, baru beberapa bulan udah discontinue. Emang sih Oppo lagi getol-getolnya membuat tipe baru ya. Ini. Kita agak cepet jalannya, silahkan seperti ini. Dan sekarang kita coba untuk recording kamera belakang. Yaps, dan ini dia untuk perekaman kamera belakang. Ini saya ambil di resolusi 1080. Jadi teman-teman, ini ada dua opsi, 1080 atau di 720. 4 jutaan gitulah, tidak ada 4K dan frame per secondnya di 30 frame per second. Ini saya heran ya, heran. Oppo berani-beraninya ya, seri Reno sama seri A. Kalau misalkan seri A hal yang wajar ya, tapi ini seri Reno yang sebelumnya kita review itu sama kayak A96 gitu ya, untuk resolusi videonya. Kita coba tes untuk kestabilannya. Sekarang seperti ini. Kita coba zoom. Ini mentok sampai 10 ya tuh. 10 kali zoom. Jadi untuk tes kamera videonya cuman sekali ya, soalnya untuk di resolusi 720 emang jarang dipakai ya, emang benar-benar kurang rekomend. Oke, dan sekarang saya akan tampilkan untuk hasil foto dan video, foto kamera depan dan kamera belakang.